Romi Yumandri itu adalah nama-nama yang tentunya akan diharapkan mampu membawa Kancil berbicara banyak pada musim ini. Dan tendangan yang coba dilayangkan oleh Dias Riansyah tadi masih tinggi di atas misal gawang. Pemain dari dua tim memang sejauh ini beberapa kesempatan dia baru saja terjadi dari Fajri yang tumbuh maksimal. Saksikan sedikit hampir menjadi sebuah kesalahan. Belum mendapatkan kesempatan bermain. Dan juga belum masuk ke daftar susunan line up pada pertandingan hari ini. Tendangan tadi dari Ronaldo. Kabarkas masih tinggi di atas misal gawang. Akan mendapatkan kerugian jika terus-menerus melakukan pelanggaran. Yang akan mengirim Pendekar United mendapatkan sudah ada 4 foul. Ricardinho set piece hampir menjadi sebuah gol yang cukup baik. Namun tendangan coba dilayangkan dari flank sebelah kanan. Kali ini masih tinggi. Bukan Faidasa nampak. Ya, Dias bermain sangat baik kali ini. Oh, bisa ditepis tadi oleh Miguel Mustelu. Sebuah peluang dari Filippo Inzaghi. Bahu kanan masih menyelamatkan sebuah peluang dari Kancil WHW. Dengan kekuatan penuh karena belum bisa menurunkan Daniel Alves. Pemain asing lainnya, iri kita lihat Ardian Kaspari. Cepatannya, wow, hampir. Sebuah tusukan. Revane Putrasela hampir bisa menyambar umpan dari Ardian Kaspari. Pemain yang memang gemar melakukan solo run. Kita saksikan sedikit terlambat beberapa detik saja. Yang sempat bermain bersama Tigres Futsal. Kakas Futsal dan ini dia. Kembali save. Terus menerus ditampilkan oleh Muhammad Bizar Nayarudin. Untuk kesekian kalinya. Tendangan dari Fandi Permana juga bisa dihentikan. Kesempatan selagi nekat masih bermain dengan 4 orang. Ini dia kesempatan Gava dan save dari Miguel. Time out ataupun bel panjang berbunyi tadi. Beruntungannya di laga hari ini 4 shooting, 3 dihentikan, 1 mengenai tiang gawang. Subhan masih melebar. Nah, kita saksikan ini adalah peluang dari Fandi yang benar-benar tanpa pengawalan. Ricardinho. Wow! Apa itu? Miss chance dari Subhan Faidasa tepat di muka gawang. Ya, umpan yang manis sebenarnya, sangat memanjakan. Sodoran tepat. Ya, bahkan Subhan Faidasa pun terjengkang sendiri.